Tropicana Slim, bantu banyak orang kontrol gula darah selama 50 tahun. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku dalam 100 hari kerja kepemimpinan Prabowo Gibran akan memprioritaskan penyelesaian beberapa proyek strategis nasional. Hal itu diungkap Gibran saat mengunjungi SMP Negeri 270 Pegangsaan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menurutnya, selain makan bergizi gratis yang menjadi perhatian, 100 hari Prabowo Gibran akan memprioritaskan penyelesaian beberapa proyek strategis nasional. Ia menegaskan penyelesaian proyek strategis nasional ini terus dikebut agar nantinya bisa ditandatangani Presiden Prabowo sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemarin ketemu pembangunan MRT dan juga salah satu makan bergizi gratis. Dalam 100 hari seperti ini akan memang ada apa yang akan direncanakan? 100 hari pertama. Ya, kami ini kan pembantu presiden, kita pastikan pembangunan-pembangunan yang masih berprogres ataupun masih bermasalah dengan timeline-nya kita usahakan ini siap sebelum diresmikan Pak Presiden Prabowo.